Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas atau mereview lagi salah satu event yang kalian banyak bertanya-tanya karena bingung banget gitu kan. Saya sudah jelaskan juga di video sebelumnya, cuman tuh kalian tidak pernah menanggapi atau gimana ya. Jadi videonya tuh nggak pernah ditonton sampai habis mungkin ya. Jadi kalian tuh pada nggak tahu cara menyelesaikannya kayak gimana. Oke? Tapi sebelum masuk ke inti videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dulu ya, biar kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke? Nah, jadi di sini tuh eventnya itu top up, kalian bisa dapatkan rename cards dengan 50 diamond ya. Di sini saya akan coba cek. Nah, jadi di sini ada rename card. Ini rename card 7 hari, ganti nama Anda 1 kali, waktu kadaluarsa 7 hari 0 jam 0 menit. Oke. Nah, jadi di sini itu kalian tuh harus minimal top up-nya ternyata itu harus 50 diamond sih. Kalau top up pertama sih berapapun bisa ya, tapi seterusnya mungkin kalian tuh harus top up 50 diamond. Nah, jadi gimana Bang? Ini kan waktunya itu 7 hari. Nah, jadi tapi ini nggak tahu trial 7 hari atau permanen. Nah, jadi sini ini akan saya buktikan kepada kalian karena banyak banget yang bertanya buat video part keduanya dan saya akan buktikan. Oke, di sini saya akan top up dulu dengan 50 diamond ya. Oke. Tunggu dulu sampai selesai, saya akan top up dulu ya di sini. Oke. Nah, jadi kalian tuh mungkin harus top up ya. Iya, harus top up-nya minimal 50 diamond lah kalau kalian minimal nggak masuk. Nah, Bang, top up-nya kapan? Misalkan kalian top up hari ini jam 3 sore, kalian misalkan jam 3 atau jam 5 sore, kalian besoknya lagi kalian top up lagi jam 5 sore. Jangan disekaliin ya, kalau disekaliin tuh nggak bisa. Oke. Di sini saya akan masukkan dulu saya akan top up dulu ya. Nah, udah top up ya, udah berhasil. Apakah belum masuk ya? Oke. Nah, udah masuk ya. Saya udah top up. Oke, di sini kita akan cek aja langsung ya ke season dan kita ada apa ini. Oh, mungkin ini ya. Kita akan beli yang ini ya. Itu random card 7 hari itu 50 diamond. Apakah ini worth atau permanen atau trial? Kita akan buktikan aja di video ini ya. Oke, langsung aja klik dan kita beli. Nah, kita random card 7 hari. Nah, jadi ini random card 7 hari itu maksudnya apa gitu kan ya? Ini trial atau apa gitu kan? Oke, kita langsung aja. Saya akan ganti nama saya. Oke, di sini Eidura Channel, gimana ya tulisannya? Oke, kita klik aja channel real. Oke, real. Gitu aja ya. Coba kita ganti name kita dari channel real. Oke, dan setelah itu kita akan screenshot dulu. Oke, dan setelah kita akan langsung. Nah, selamat Anda telah mengganti nama. Ini berapa hari gitu kan ya? Ini sepertinya sih permanen apa enggak ya gitu kan? Ya, sepertinya sih permanen gitu kan ya. Bisa kalian cek aja di situ Eidura channel real dan saya udah ganti nama saya, sepertinya sih itu permanen ya, tapi nggak tahu juga sih. Tapi di sininya random card 7 hari. Random card dalam kurung 7 hari, berarti random card itu 7 hari mungkin ya, tapi nggak tahu ya. Jadi ini saya juga masih teka-teki sih. Karena tentu kalau memberi event saran saya ya. Jadi kalian tentu harusnya random card hanya bisa digunakan 7 hari. Kalau gitu kan enak gitu. Random card dalam kurung 7 hari. Berarti itu trial 7 hari, tapi nggak tahu juga ya. Nah, mungkin nanti akan saya coba di setelah 7 hari akan saya coba buat video disatuin. Nah, jadi di situ saya akan coba apakah 7 hari doang atau enggak. Nah, jadi gitu aja dari saya tentang video random kali ini dan buat kalian yang belum beli random card tadi, silakan beli kalau kalian mau ganti nama kalian. Oke, dan see you next video. Thank you. Bye bye.